Bismillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan wa marhaban Fi hadhal channel Kayfa ya talibin wa talibat Halo sahabat soleh dan solehah Bagaimana kabarnya hari ini? Mari kita jawab bersama-sama Alhamdulillah luar biasa Tetap semangat Allahu Akbar Baik, berjumpa lagi bersama Pak Anwir di sini. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran kita Al-Lughatul Arabiyah atau bahasa Arab masih dalam pelajaran satu yaitu dengan tema Al-Adadu Uh, namun uh, sebelum kita melanjutkan mari sama-sama untuk menambah keberkahan kita berdoa dengan harapan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman eh, sekalian, sebelum kita lanjutkan, silakan dipersiapkan terlebih dahulu buku paket dan alat tulisnya, karena pada video pembelajaran kali ini kita akan mengartikan ya, mengartikan sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Ya, ini masih tentang al-adadu angka pada pelajaran satu ini kita lanjutkan. Nah, di sini ada kiroah, ya. Kiroah atau bacaan. Silakan disimak baik-baik akan Pak Guru artikan dan jangan lupa dipersiapkan buku paket dan alat tulisnya. Mari kita ikuti bersama. Di sini ada sebuah kalimat, ya tentunya masih berkaitan dengan materi kita al-adadu atau angka. Ya, tapi untuk kira ini berbentuk bacaan ya kalimat-kalimat yang harus kalian ketahui arti dari kalimat ini Muhammadun ishtara kolaman wahidan fi syirkati thamanuhu alpun wa khamsu miatin rubiyah artinya Muhammadun ishtara Muhammad ya, membeli kolaman wahidan ya, satu pulpen fi syirkati ya di koperasi ya syirka itu koperasi sama nuhu harganya alfun wa khamsu mi'atin rupiah ya yaitu ratus rupiah ya nah ini angka e, kalau dibaca dengan bahasa Arab ya cukup panjang kalimatnya ya, tapi kalau kita tulis dengan angka ya ternyata e, lebih pendek ya lebih simpel silakan diartikan kita lanjutkan untuk kalimat berikutnya washtaro ayodon kerosatan wahidatan sama nuha alfani rubiyatan yang artinya dan juga membeli washtaro ya, ayodon dan juga membeli kerosatan wahidatan ya kerosatan wahidatan artinya satu penghapus ya penghapus sama Nuha harganya Alfani Rubiyatan ya yaitu 2000 rupiah ya, harganya 2000 rupiah harga satu penghapus kemudian kalimat berikutnya Thumma Muhammadun A'to A'tal Fulusa ilal ba'i'i khum rubiyatan yang artinya kemudian ya Thumma Muhammadun kemudian Muhammad auto ya memberikan al fulusa ilal ba'i'i al fulusa artinya uang ilal ba'i'i kepada penjual khamsata alafin rubiyatan yaitu 5000 rupiah jadi, jadi Muhammad ini memiliki uang 5000 rupiah yang diberikan kepada penjual Kemudian kalimat berikutnya. Kaifa hasibta? Kamil Baki awinna kisu. Kaifa hasibta? Bagaimana kalian atau kamu menghitung? Bagaimana kamu menghitung? Kamil Baki awinna kisu. Ya, berapa sisa? Awinna kisu atau kurang ya. Jadi uh, uang dia sisa berapa tuh untuk uh, membayar apa uh, pulpen dan uh, penghapus jadi sisa uangnya berapa ya atau kembaliannya bisa dikatakan seperti itu kemudian kalimat berikutnya Muhammadun dafa'a samana kolamin wahidin alfan wa khumsa mi'atin wa samana kurrasatin wahidatin yang artinya thumma, Muhammadun dafa'a Muhammad membayar ya dafa'a membayar samana kolamin wahidin harga satu pulpen alfan wa samiatin wa sama wahidatin ya satu pulpen seribu lima ratus ya wa sama wahidatin dan harga satu penghapus lanjutkan kalimat berikutnya alfaini rubiyatan ya 2000 rupiah wa salah satu alafin wa khamsu miyatin rubiyatan dan semuanya ya keseluruhannya itu 3500 kemudian kalimat berikutnya al albaki awin naqisu huwa khamsata alafin rubiyatan illa Salah satu alafin wa khamsu mi'atin, yang artinya <coughs> sisa ya al baki sisa awin nakisi atau kekurangan, atau, atau kurang ya, wa khamsata alafin rupi'atan, yaitu lima ribu rupiah, illa dikurang salah satu alafin wa khamsu mi'atin tiga ribu lima ratus rupiah. Ya jadi 5000 dikurang 3500 rupiah yusawi bi alfin wa khomsu rubiyatan ya. sama dengan ya. yusawi sama dengan bi alfin wa khomsu rubiyatan yaitu 1500 rupiah ya, jadi 5000 dikurang 3500 ya jadi sisa uang si Muhammad yaitu 1500 ya atau kembaliannya itu 1500. Izan jadi al baki huwa al fun wa khamsumi atin rubiyatan. Sisa yaitu 1500 rupiah ya. Seperti itu. Ayo, kita lanjutkan. li fulusun aku punya uang ada duhu salah suna alfan rubiatan jumlahnya ada duhu ya ada duhu artinya jumlahnya tiga puluh ribu rupiah <coughs> itu kitab al-lughatil sama samanuhu khamsatun wa ishruna alfan rubiyatan Aku membeli buku bahasa Arab ya istara itu aku membeli kitab al-lughatil arabiyah buku bahasa Arab Tamanu harganya 25.000 wa isruna alfan rubiyatan lima ribu rupiah kita bu ya. kitab ini murah ya, dan tidak mahal ya rahisun itu murah wala galin galin itu mahal ya wala galin dan tidak mahal kemudian selanjutnya hal arafta kamil baki apakah kamu tahu ya kamu tahu berapa sisanya al baki ya, sisa kaifa hasibta bagaimana kamu menghitung nah, coba kita hitung ya di kalimat selanjutnya Al-baqi huwa thalathuna alfan rubiyatan illa khamsatun wa ishruna alfan rubiyatan Sisanya yaitu Tiga puluh ribu rupiah ya alfan rubiyatan Tiga puluh ribu rupiah Illa dikurang ya Dikurangi khamsatun wa ishruna alfan rubiyatan Dua puluh ribu rupiah yusawi. Kalimat berikutnya bi khamsati alafin rubiyatan sama dengan 5.000 rupiah ya bi khamsati alafin rubiyatan ya. 5.000 rupiah. Jadi uh, uh, kalian misalkan membeli buku bahasa 30.000 ya. Uh, uangnya 30.000, harga bukunya 25 ya, maka sisa uang kalian atau kembaliannya yaitu 5.000 rupiah. Selan selanjutnya <coughs> Abi Tajirun ya, bapakku seorang pedagang ya, tajir ya, pedagang. Masih ingat di pelajaran ke 4 ini ada Ishtara durianan wahidan Minal al-fallahi khumsata alfan rubiyatan dan ya ishtara durianan wahidan membeli satu durian Minal al dari petani 15 asyara alfan rubiyatan ya, 15000 ribu jadi bapaknya membeli durian seharga Rp 15.000 dari petani. Kalimat berikutnya: Sumba ba' ilal mustari sama nuh isnani wa ishruna alfan wa kamsu miatin Kemudian ya ba' dijual ya. Ilal mustari kepada pembeli sama nuh harganya isnani wa ishruna alfan. Ya wa khamsu 22.500 rupiah ya. 22, Jadi dijual kepada pembeli 22.500 rupiah ya. Tipis sekali ya. Kemudian selanjutnya <t khususnya> kam ribahan nala abi min min kam ribhan berapa keuntungan ya Nala yang didapatkan Abi Bapakku Min hadal bay'i Dari penjualan ini ya, Min bay'i Dari penjualan ini Kifah sibta Bagaimana kamu menghitung ya, Coba kita hitung Arribhu huwa Isnani wa Alfan wa khamsu Miatin rubiyatan Illa khamsata alfan Ya, ribha keuntungannya hua yaitu isnani wa maaf kita ulang wa isruna isnani wa isruna alfan wa khomsomi atin robiyatan dua puluh dua ribu lima ratus ya illa dikurang khomsata asyara alfan lima belas ribu rupiah ya, khomsata asyara alfan robiyatan ya 5 ribu rupiah Izan Abi nala sab'ata alafin wa khamsa mi'atin rubiatan Jadi ya, Bapakku ya, Untung 7.500 rupiah Ya Sabata alafin wa khamsa mi'atin rubiatan ya. Untungnya 7.500 ya, ya. Jadi bapaknya ini membeli satu duriannya seharga ribu ya dari petani, kemudian dijual kembali kepada uh, pembeli ya, seharga 22.500 ya. Kemudian dia mendapatkan keuntungan ya, mendapatkan keuntungan sebesar 7.500 ya. Alhamdulillah, kita lanjutkan sama Nuhadal Komisi Situna Alfan yang artinya harga ya sama nuha dal komisi kemeja ini situna alfan enam puluh ribu wafulu suka khamsuna alfan dan uang khamsuna alfan lima puluh ribu ya. kami nakis ya, berapa kurangnya ya, atau kurang berapa wa kaifa hasibta dan bagaimana kamu menghitung. Jadi misalkan kamu mau membeli eh, kemeja <tum> anak yusuhu wa situna alfan illa khamsuna alfan yusawi bi alafin. Ya, anak kisu kekurangannya huwa situna alfan yaitu 60.000 illa dikurang khamsuna alfan yusawi bi asyari alafin. Lima, dikurang 50 ribu ya sama dengan nabi asyari alafin ya, 10 ribu ya dikurang 10.000 10 ribu baik selanjutnya sama nuhadal kolami alfani wa khumsu miatin harga pulpen ini ya, 2500 ya hadal kalami alfa alfani wa ham sunami atin ya alfani 2500 wasa manu hadihil kurosati salah satu alafin wa ham sumi atin rubiatan wasa dan harga hadil kurosati ya penghapus ini salah satu alafin wa khamsumiatin rubiatan yaitu 3500 rupiah apa kamil jami'u semua jadi berapa ukaifa hasibta dan bagaimana kamu menghitung al jami'u huwa alfani wa khamsumiatin rubiatan wa salah satu alafin wa khamsumiatin rubiatan yusawi bisittati alafin rubiyatan yang artinya semuanya ya aljamiu semuanya huwa alfani wa khamsumiatin rubiyatan uh, 2500 rupiah ya Wasala satu salasatu alafin wa khamsumiatin rubiyatan dan 3500 rupiah Yusawi bisita ti Vino ya sama dengan ya 6.000 rupiah ya jadi uh, misalkan kalian membeli pulpen ya harganya 2.500 ya kemudian juga membeli penghapus harganya 3.500 ya berarti totalnya yaitu 6.000 rupiah ya seperti itu. Nah, Alhamdulillah selesai untuk kiroah yang kita artikan ya e, lumayan banyak ya tapi ya itulah karena memang di pelajaran satu ini materi kita cukup banyak ya karena pak guru harus mengejar materi untuk bahan nanti e, apa PTS ya ya mudah-mudahan tidak Mengurangi semangat kalian dalam belajar, ya. Apalagi kelas enam ini harus benar-benar uh, sungguh-sungguh, ya. Belajarnya lebih giat lagi karena akan menghadapi ujian kelulusan. Baik, ayo sualun ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan ditanyakan, uh, boleh dari... WA group atau di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Baik eh, untuk materi pembelajaran kali ini cukup. Ya mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah selesai untuk materi hari ini. Ya. Wallahu alam biswab ya. Pak guru ucapkan mohon maaf kalau terdapat banyak kesalahan baik kata-kata ya, maupun penjelasan yang kurang jelas ya mohon dimaafkan. Ya akhir kata Pak guru ucapkan ihdinash shirotal mustaqim Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.